Beginilah cara membuat jebakan tikus atau perangkap tikus menggunakan ember bekas, guys. Nah, ini ember bekas sama kardus bekas dipakai, guys. Nah, seperti ini proses membuatnya, guys. Nah, ini dilem dulu nih. Nah, ini dilem. Nah, dilem supaya mau diam gininya, apa namanya, tempat kardus itu. Nah, seperti ini, guys. Nah, biar ada pemberat di sana. Seperti ini, guys, prosesnya. Ini dibuat untuk tangganya nih. Nah, jangan lupa dikasih bahan makanan. Ini digunakan itu gandum, guys, ya. Nah, ini ditempelkan gandum, biar nempel gandumnya mau di sana. Di bawah ada gandum juga. Seperti inilah, guys. Nah, ini prosesnya. Nah, ini udah jadi, guys. Nah, alatnya udah jadi, perangkap tikusnya sudah jadi. Ini tikusnya mau masuk, guys. Nah, dia mencium-cium, mengendus-endus dan makanan. Nah, ini. Nah, akhirnya dia terjebak jatuh ke bawah, guys. Nah, seperti ini, guys. Nah, ini tikus nomor satu berhasil selamat. Nah, jadi masuk perangkap, guys. Nah, ini masih penasaran dia, nah, temannya terjatuh juga dia. Mau kabur nggak bisa kabur dia, guys. Nah, seperti ini, guys, perangkap tikusnya. Nah, mantap sekali, guys. Ya, seperti ini, guys. Ini nunggu tikusnya lagi nih. Ini masih belum ada tikusnya masuk nih. Nunggu tikus masuk. Ini tikusnya masih mengendus-endus makanannya. Ada di mana makanannya? Makanannya kan ada di atas nih, lagi mengendus-endus, dia di mana makanannya itu. Nah, masih mencari nih, tikusnya masih mencari-cari di mana tempat makanannya. Akhirnya dia menemukan ke atas dia. Nah, ini dia menemukan ada gandum bijian. Nah, jatuh dia, guys. Nah, seperti ini, guys, prosesnya, guys. Nah, ini lagi juga tikusnya lagi mau cari makanan. Nah, ini masih mengendus-endus nih, terjebak lagi, guys. Nah, udah banyak sekali tikusnya terjebak di alat ini, guys. Alat penangkap tikus sederhana menggunakan ember dan kardus bekas nih, guys. Nah, ini tikus yang di bawah masih ada bahan makanan, bijian gini, gandum. Nah, ini bijian gandum nih, guys. Nah, ini selain bijian gandum bisa pakai bijian padi, guys. Nah, pokok biji-bijian tuh tikus sangat suka sama biji-bijian, guys. Nah, seperti ini, guys. Nah, ini ya mengetes alatnya tuh. Nah, tes alatnya bisa jatuh enggak ya. Nah, ini mencium makanannya, dia terjebak ya. Takut dia yang lain satu nih, takut nih karena temannya hilang, kok tiba-tiba hilang itu. Nah, ini ada makanan lagi, guys. Nah, ini dia mencari-cari mengendus-endusnya, terjebak ya. Wah, jatuh semuanya tuh ya. Ya, seperti ini, guys, prosesnya, guys. Sangat mudah dan simpel. Kita bisa mencarinya dimanapun. Nah, ini terjebak lagi, guys. Nah, bisa menggunakan bahan bekas ya, rongsokan itu kan bisa, ada ember, ada kardus bekas. Nah, kita cuma membeli lem sama ya, kalau nggak punya biji-bijian kita bisa membelinya lah. Ini untuk tangga ini bisa kita menggunakan kayu bekas juga ya. Ya, itu bekas bisa digunakan juga, kita bisa menggunakannya. Sangat gampang sekali, sangat mudah sekali membuat peralatan ini. Nah, seperti ini, guys. Ini kita masih menunggu tikusnya. Tikusnya berada di bawah. Nah, tikusnya mencoba mencari makanan yang berada di atas nih. Lagi berusaha dia sampai manjat ke atas langsung tanpa menaiki tangga. Yang lagi satu takut ya, ini dah mau jatuh, takut dia terjebak. Banyak tikus dari bawah soalnya. Kita lihat ini, guys. Oh, tikusnya masih mengendus-endus dan terjebak juga dia. Akhirnya jatuh juga dia, si tikus itu. Ini masih menunggu untuk tikusnya, karena tikusnya masih mengendus-endus makanannya yang berada di bawah, guys. Ya, yang di atas itu belum terendus oleh dia. Lagi mencari yang di bawah dulu, menghabisi yang di bawah dulu. Ketika sudah habis baru dia mencari ke atas, nah, seperti ini, karena dia mencium banyak biji-bijian di atas. Nah, seperti ini, guys. Nah, ini prosesnya nih, guys. Dia lagi nguji coba alat ini, guys. Nah, ya, terjebak juga dia. Ya, jatuh juga dia akhirnya. Dikira dia akan selamat, ternyata tidak ya. Ini juga mencium makanan, terjebak juga dia. Semuanya jatuh, guys. Nah, seperti ini, guys, proses pembuatannya, guys. Sangat mudah
bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini lagi guys, tikusnya masuk guys. Ya, terjebak lagi. Iya, kita menunggu lagi tikusnya. Tikusnya di bawah dan lama sekali tikusnya nih. Nih, tikusnya masih mengendus-endus nih. Oh, banyak sekali tikusnya di rumah nih. Seandainya kalian banyak tikus di rumah, bisa menggunakan alat ini. Alat ini sangat bermanfaat bagi kalian-kalian yang membutuhkan perangkap tikus. Nah, ini perangkap tikus sangat sederhana, sangat mudah dibuat, dan ini pakai ya ember gini lah, ember bekas cat lah, ember bekas cat, karena ember bekas cat yang besar itu kan besar ya, kita bisa menggunakannya itu bekas ember bekas cat, kita bisa mencarinya di gini, di tempat-tempat pembuangan. Banyak sih yang membuangnya, seperti kayak habis pembangunan itu kan ada bekas-bekas ember yang tidak dipakai, ember cat tuh. Nah, bisa kita minta di sana, terus kita olah menjadi alat seperti ini untuk membuat perangkap tikus. Ya, sangat mudah sekali guys. Nah, seperti ini guys, tikusnya nih guys. Ya, dan jatuh juga tikusnya. Dia menguji alatnya nih. Ya, diuji alatnya nih. Lo hilang temanku, gitu dibilang. Ya, dia lagi mencari-cari di mana temanku. Oh, kok nggak ada gitu. Ya, kita lihat itu tikusnya, dan tikusnya lagi mencoba mencari makanan. Ya, ini tikusnya yang berada udah di atas dia. Sudah makan ya, terjebak dia, akhirnya jatuh juga dia. Kita menunggu lagi tikus ini. Ini tikusnya lama sekali karena lagi mengendus-endus makanannya. Ya, ini udah nyampe di atas tikusnya, dan lagi turun dia karena takut mungkin dia, dan dia mungkin sudah tahu itu ada jebakan. Akhirnya dia turun ke bawah dulu. Dan setelah tidak ada gini, akhirnya dia ke atas lagi mencari makanan, dan terjebaklah lagi dia.